Rini Perdianti alias Susrini agaknya bukan pengasuh sembarangan. Ia selalu punya ide-ide cemerlang untuk melatih imajinasi majikan kecilnya, Ryanza alias Cipung. Secara tak terduga, Susrini memakai bahan unik saat mengajari putra kedua Nagita Slavina itu menggambar. Usut punya usut, mantan TKW itu memakai bubur susu agar Cipung mau belajar menggambar. Susrini tak khawatir jika Cipung membuat kekacauan dan menjadikan mejanya kotor karena bubur susu. Ia bahkan bersemangat memberikan pujian saat Cipung membuat goresan mirip angka 1 dan jari tangan. "Enak ya cocolnya," kata Susrini. "Sambil digambar ya, sambil berimajinasi." Ryanza banyak yang nanya ini apa, ini adalah bubur susu, jadi boleh dimakan. "Eh bisa bikini nomor 1 Ryanza, ini jadi jari Ryanza tuh, wah keren ya." Lagi-lagi, Susrini juga sabar mengajari Cipung membentuk goresan mirip bintang. Ia mengajari Cipung sambil menyanyi. "Ke atas, ke samping, ke bawah, jadi. Yeye, magic," kata Susrini. Ia juga tetap tenang ketika Cipung dengan polosnya menuang piring berisi bubur susu ke meja. Dengan santai, Susrini malah mendapat ide untuk mengajari Cipung membersihkan mejanya sendiri. Seperti biasa, adik Ravatar itu tampak patuh terhadap perintah Susrini sang guru. Ia tampak membawa tisu dan mulai mengelap mejanya sendiri. "Makasih ya, terima kasih," seru Susrini. "Sekarang ambil tisu, lengket di tangan gak apa-apa, nanti cuci tangan. Tolong ya bantu bersihin. Biar bersih, pintar Masya Allah, makasih ya Ryanza. Sekalian bersihin tangannya juga." Sementara itu, Susrini agaknya mendapat berkah dari kerja kerasnya mengasuh Ryanza. Ia mendapat kesempatan untuk bertemu ustazah idolanya, Umi Pipik Dian Irawati. "Masya Allah, Alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya bisa bertemu dengan Umi Pipik keluarga. Dulu saya ingin sekali bertemu Umi apalagi sampai bisa memeluknya. Sekarang Alhamdulillah saya bisa bertemu dan dipeluk Umi," seru Susrini. "Terima kasih ya Allah saya dikasih kesempatan bekerja di keluarga Andara sehingga saya bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat saya kagumi." Umi_Pipik, Adiba, Kanza Evaukta 22, Nadira Damar.